SPP tuh. Iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, saya juga kaget ya begitu ada fans yang nge-DM. Karena saya juga belum sempat dapat kabar gitu, belum dikabarin. Ternyata tiba-tiba postingan SCTV saat itu nge-posting ada salah satu sinetronnya yang menggunakan karya saya gitu. Tentu saya bangga sekali ya, tentu saya sangat merasa terhormat gitu ya, karya saya bisa digunakan sebagai soundtrack. Dan apa namanya, dan bukan cuma saya yang happy, istri saya pun juga sama gitu, karena ini karya yang benar-benar kita bikin bersama kan. Memang kita bikin bareng-bareng, saya bikin lagu, Lesti yang menyanyikan. Dan untuk Lesti pun juga, dia juga tidak kalah bangganya, karena memang lagu ini untuk pertama kali Lesti juga mengisi soundtrack sinetron gitu. Kalau sebelumnya pernah, di kalau nggak salah di lagu di sinetron Bismillah Cinta, tapi memang saat itu bukan solo, tapi duet sama Pasha Ungu, duet sama Ungu saat itu. Tapi ini bangganya beda, karena ini benar-benar Lesti nyanyi sebagai penyanyi solo dan diciptakan oleh suami sendiri. Dan begitu saya kasih kabar, saya jadi sedikit cerita ya, saat itu saya kasih kabar lewat DM, terus kita teleponan, dan dia nangis saat itu ketika tahu bahwa lagunya dia yang mana dibikin oleh saya itu menjadi soundtrack sinetron. Tapi biasanya Bang Bi kalau di arsi itu cerita soal apa sih? Itu cerita itu inspirasi, kalau dibilang inspirasi itu inspirasi bersama ya, inspirasi dari apa ya, sebuah harapan dan doa yang memang saya tuangkan lewat sebuah lagu, sebuah cita-cita, di mana ini bercerita lagu tentang bagaimana pengharapan seorang pasangan yang berharap mereka tuh bisa tidak hanya bersama di dunia namun juga bisa bersama di surga nanti. Dan apa namanya, dan itu sebagai apa ya, saya pengen lagu ini menjadi bentuk doa baik bagi saya dan keluarga, dan juga bisa mewakili jutaan pasangan lainnya gitu yang berharap, pasti tentunya banyak pasangan di luar sana yang ingin berharap bisa bersama dengan pasangannya tidak hanya di dunia maupun juga surganya. Kalau lagu yang mau dibikin itu tentang apa sih, mungkin Bang Billy di sedikit lagi spill gitu, lagi dibikin. Kamu nanya.